Serangan angin Ahmad kali ketiga menyebabkan saya lumpuh dari paras pinggang ke bawah, selain tangan kiri juga tidak boleh digerakkan. Dan lebih perit lagi, turut disahkan mengidap kanser usus tahap 2, luar Muhammad Nasir Deraman, 49 tahun. Muhammad Nasir berkata, susulan daripada itu dia terpaksa berhenti kerja sebagai penoreh getah. Malah isterinya Zainun Mat Hussein, 58 tahun, yang bekerja di kedai makan di Kampung Kenol turut berhenti sejak lebih 2 bulan lalu demi menguruskan rumah anak dan menjaganya sepenuh masa. Katanya dia yang menghidap penyakit kencing manis, darah tinggi dan jantung pernah diserang angin Ahmad pada 2013 ketika sedang menunaikan solat berjemaah di masjid dan lumpuh seluruh anggota badan dan pulih sepenuhnya pada Disember tahun yang sama. Namun katanya pada 2016, dia sekali lagi diserang angin Ahmad kali kedua menyebabkannya lumpuh sebelah kiri badan dan mengambil masa lebih setahun untuk kembali pulih. Terdahulu, Badan Bukan Kerajaan NGO Cempaka Merah Asnaf Society yang diwakili pengerusinya Cik Nur Hayati Muhammad Hadi menziarahi keluarga berkenaan.